Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SPM 2021 yang semakin rasa apa? Berdebor-debor. Ada ke rasa berdebor? Ataupun tak ada rasa apa? Saya sama tu cikgu. Tahun lepas macam ini juga, tahun ni pun rasa makin relax. Makin relax dan tahniahlah yang dapat 90 percubaan bagi admin tahniahlah. Bukan senang tu. Baik. Kita akan sambung. Seperti saya dah bagi tahu pelajar, rujukan utama kita ialah soalan-soalan percubaan negeri-negeri yang saya dah masuk dalam Telegram. Siapa yang tengok, tolong angkat tangan. Saya nak tengok saja. Awak tak angkat, tak tengok. Saya nak kata apa? Macam juita tak tengok. Saya nak kata. Okay, good. Terima kasih. Saya dah masuk dalam Telegram. Saya juga dah masuk dalam Telegram modul percubaan. Saya juga dah masuk dalam Telegram perkongsian saya siri kedua. Hari ini siri yang ketiga. Bermaksud siri yang ketiga dah. Okey. Bagi pelajar, tolong tengok dulu kepada apa yang saya kongsi hari ini. Kita tengok dalam bab tiga, berapa negeri dan tajuk apa yang disoal dalam percubaan. Dan kita link juga dengan modul kejuaraan sebab sudah dah tunjuk modul kejuaraan. Maka saya kena tunjuk juga lah. Baik. Dalam kita tengok di sini, pelajar akan nampak antara negeri yang keluar menyoal tajuk bab 3 ialah negeri Perak. Betul? Berapa orang yang jawab soalan di dalam percubaan? Saya rasa tak ramai. Soalan berkaitan dengan monumen. Ada orang tak ramai. Macam takut-takut je nak jawab soalan ni kan? Sebab soalan A tu dia dah tanya susah. Okey, baik. Monumen. Soalan negeri Kedah dia tanya, pelajar boleh catat ni, pengaruh Hindu-Buddha dalam pentadbiran. Oh, ada dekat buku tak kita boleh nampak. Di sini juga pelajar dia ada link dengan konsep-konsep tertentu. Contohnya konsep order kosmos. Konsep dewa raja. Jadi saya harap pelajar faham. Okey, dua negeri masih pengaruh Hindu-Buddha tapi bentuk pengujiannya berbeza. Okey, bagi negeri Perlis kita nampak dia juga soal tajuk monumen. Sama macam negeri Perak. Okey. Pahang tak ada. Kelantan tak ada. Negeri Sembilan Agraria. Melaka Agraria. Tajuk Agraria ni antara tajuk yang paling banyak lah. Empat. Jadi empat tambah dengan monumen dua, tambah dengan pentadbiran satu. Apa? Semua tujuh daripada sembilan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tujuh daripada sepuluh. Banyak lah. Daripada sepuluh negeri yang kita jadikan sebagai sumber rujukan, tujuh menyoal bab tiga. Jadi, sudah tentu bab ini saya minta sangat-sangat pelajar berikan tumpuan. Itu sebab saya pilih bab ini hari ini satu je. Semalam saya boleh kongsi dua. Bab dua sikit. Okey. Pelajar boleh tengok. Kita akan tengok dulu modul daripada Cikgu Sumarni ini. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Pelajar boleh tanda dekat buku teks, buku rujukan awak. Soalan ini pada saya ini agak mudah. Nanti kita akan tengok soalan negeri tertentu. Ditanya dua kegiatan ekonomi kerajaan agraria. Dua. Sama macam biasa semalam. Dapat saja soalan, kita jangan malas. Pelajar kelas depan kena rajin. Dua kegiatan ekonomi. Pegangkan kepada huruf P. Kerajaan agraria ni pertanian. Selain pada pertanian, perdagangan. Ada perdagangan ke kerajaan agraria? Dia pemungutan sarang burung. Penternakan binatang. Lagi? Rempah dan sebagainya. Jadi pada saya kalau soalan ini keluar, jadi tidaklah soal susah sangat. Sebab dia menyoal sini ada huruf Roman. Kalau dia kata penternakan, bagilah contoh ternak. Kecuali babi, tak ada babi dalam kutek. Yang lain semua ada. Kalau penanaman padi, dia ada dua jenis padi. Padi huma, padi sawah. Okey. Saya yakin soalan ini okey.
Soalan kedua, bagaimana pemerintah kerajaan agraria memajukan ekonomi? Baik, bila soalan ini keluar, pertama sekali saya galakkan pelajar bina rangka. Bila disebut pemerintah, keluarkan nama pemerintah. Raja apa? Surya Warman ke Indra Warman? Ha, jadi tanya silap. Kalau kita tak tahu, jangan tulis. Raja Indra Warman berapa? Satu. Apa fungsi dia? Macam mana dia maju? Membina sistem pengairan yang dipanggil sebagai barai. Bukan barai. Ha. Dia ada huruf Y. Kan? Ha, kita nampak. Dan kita tengok juga dia menggalakkan kegiatan pertanian ini dengan memajukan satu tasik yang sangat hebat. Tasik Tonle Sap. Ke Tonle Sap. Sap lain ejaannya. Ha, eh? Sap, eh? Okey. Pada saya, itu antara jawapan. Ha, pelajar boleh tanda jumpa ke? Madin macam tak jumpa. Jumpa dekat buku teks awak, tolong tanda fungsi pemerintah dulu. Apa lagi fungsi pemerintah? Bukan, ini kegiatan ekonomi. Macam mana dia menggalakkan kegiatan ekonomi pertanian tadi? Macam mana dia galakkan kegiatan ekonomi penanaman padi? Kita nampak ada terusan. Kan? Dia tak ada galak tanam pembuatan hasil hutan, tak ada. Ada lagi? Jawapan lain? Ya? Kuat sikit, kuat sikit. Sudah dapat semelang 90, kuat dah sikit. Ha, dia memanfaatkan tasik Tonle Sap untuk kegunaan masyarakat agraria. Macam mana dia memanfaat? Bukan sekadar untuk pertanian, bukan? Dia juga untuk bekalan air minuman bagi masyarakat pada waktu itu. Oh, bagus. Pemerintah sebenarnya macam itulah. Okey. Saya yakin pelajar kelas-kelas yang cemerlang ini juga dapat jawablah. Dan kita tengok soalan yang terakhir. Soalan ini fakta atau kebal? Okey, saya besarkan tulisan sebab saya nampak nuhau kecil-kecil mata dia. Kecil-besar mata. Okey. Peta di atas, mengapa kerajaan Funan berubah daripada kerajaan agraria, dia menjadi maritim? Okey. Mengapa? Mengapa dia berubah daripada kerajaan agraria, dia tukar kepada maritim? Ya. Kita boleh cakap macam ini. Bila dia dah banyak hasil pertanian, maka dia sudah tentu cuba memasarkan hasil pertanian, betul? Bila dia dah pasarkan hasil pertanian, dia sudah pergi pada satu aktiviti P lain. Iaitu perdagangan. Bila nak ada perdagangan, dia mesti ada P. Good, pelajar. Dia kebanyakan jawapan dalam ini, kalau senang kita nak ingat, tariklah huruf P letak depan mata. Pacak kan ni? P. Dan kenapa? Di sini pelajar boleh kait juga tajuk saling bergantung. Jumpa tak dalam buku teks awak? Dalam buku teks awak ada tajuk saling bergantung kan? Apa kerajaan agraria membekal kepada kerajaan maritim sebelum ini? Sudah tanya ini lupa sana. Tadi kata dah bersedia. Dah tak ada rasa berdebor-debor. Apa yang kerajaan agraria bekalkan kepada kerajaan maritim? Tenaga kerja, bahan mentah, gajah, kayu. Bila kita bekal, lama-lama kita akan jadi BFF lah. Betul? Daripada dropship, kita boleh jadi agent. Dropship lah begini. Dropship, kita boleh jadi agent kan? Dah jadi agent, kita jadi apa? Stokis kau stokis. Daripada kecil je. Mungkin akan datang mana kita tahu. Saya dengar cerita ada satu budak dekat berhampiran sekolah kita. Instagramnya ada dekat 1 juta followers. Betul tak betul? Wallahualam budak cerita. Dia jual apa? Yang perempuan pakai tudung tu apa? Burus apa? Bukan. Dekat abu dia. Kerongsang lah dalam masa kita. Dia kata dulu dia jual kerongsang online.
Cikgu kaya, cikgu. Saya kata, call staff pun boleh kaya rupanya. Mungkin dia dapat daripada Korea. Dia dapat daripada Korea terus. Ui. Rupanya, tak belajar pun boleh kaya pelajar. Dengan syarat kita buatlah sungguh. Sungguh. Baik. Ada nak tanya soalan ni? Okey, clear eh? Soalan yang kedua. Tengok gambar. Ini ialah soalan negeri Perak ke bukan? Bukan. Ini negeri Perlis. Okey, saya besarkan gambar ini. Jangan gambar ini menghantui awak pada hari peperiksaan. Apulah gambar ni keluar. Jangan ngada-ngada sebut Bandar Putrajaya. Ini macam Bandar Putrajaya. Gambar satu dan gambar dua. Okey. Pelajar dapat saja gambar ini. Tindakan kita yang pertama, kita apa? Tulislah. Gambar satu ni apa? Angkor Wat. Angkor Wat. Wat pun pastikan ejaan betul-betul. W-A-T ke W-A-T-T? W-A-T. Ya. Dan satu lagi ialah Candi Borobudur. Baik. Okey, soalan yang ditanya ialah apakah yang dimaksudkan dengan monumen? Okey, sekarang tengok buku teks. Apa itu maksud? Maksud. Okey, yang pertama dibuat daripada batu. Itu yang pertama. Pelajar boleh highlight. Itu yang pertama. Yang kedua, monumen ni maksud. Maksud dia? Dia untuk apa? Dia untuk memperingati satu markah tu. Peringati apa? Orang ternama. Maksud kita boleh tak boleh? Kita tak ternama. Kita tak terkenal. Macam Neolofa. Niqab, niqab . Piyuris. Kan? Makin popular kan? Itu yang Sabila nak cerita tadi. Baik. Dapat dua markah betul? Ada apa Bat nak cakap? Saya sebut Neolofa aja dia mula melenting. Okey, baik. Dua. Nama warisan candi. Baru dia minta nama. Dia minta candi. Tapi dia tak kata berdasarkan gambar ini. Betul? Pelajar bolehlah bagi nama candi lain. Candi Brahmanan. Mana-mana. Tapi saya suka dua tadi cukuplah. Angkor Wat, Borobudur. Okey. Candi, ini senang aja. Merupakan monumen penting bagi masyarakat pada waktu itu. Pada kerajaan waktu itu dia penting. Dia minta kita jelaskan. Ingat tak pelajar, bila kita jumpa perkataan jelaskan, seelok-eloknya berkaitlah. Kalau fakta adalah huraian. Lebih baik kalau jawapan kita fakta, huraian, contoh. Jelas. Jelaskan kenapa awak tak datang. Awak nak cakap apa? Sakit. Itu je. Saya sakit. Ini bukti surat sakit saya. Ada contoh. Kan? Ini kenapa tak datang? Sakit perut. Apa bukti? Tak ada. Ini tak boleh. Baik. Tengok soalan. Candi merupakan monumen penting kepada masyarakat kerajaan zaman tersebut. Zaman itu Jelaskan. Barulah kita gunakan candi ini untuk apa? Apa kegunaan candi? Kalau kita nak sini tentang kegunaan ataupun fungsi candi. Selain pada kegunaan ibadat, selain pada kegunaan untuk meletakkan patung, juga abu, abu mayat lah yang lain-lain ada lagi fungsi-fungsi lain. Dia yang paling banyak ialah simbol lah Simbol keagamaan pada waktu itu. Pada waktu itu dia tak ada pelancong. Pada hari ini baru kita nampak
adanya aktiviti pelancongan. Kalau kita pergi ke Jawa, mesti kita nak pergi Borobudur. Kata kalau kita nak pergi sana, pergi ke apa? Siam, kita nak tengok kuil dia yang daripada emas. Kita nak tengok macam mana emas. Okay. Macam orang luar datang negara kita, dia mesti nak tengok Masjid Putrajaya. Okay. Dan sebagainya. Baik. Sejauh mana? Bila jumpa perkataan sejauh mana ni, buktikanlah. Candi ini melambangkan keagungan. Apa tu? Pertama mungkin kita kata seni bina dia khusus untuk. Dia beza candi dengan rumah kan? Seni binanya khas untuk melambangkan betapa tingginya martabat. Martabat siapa? Pemerintah. Sebab mereka ada konsep order kosmos. Itulah. Masjid dengan surau. Jauh beza. Masjid dengan rumah Cik Ugani. Lagi jauh beza. Rumah saya pondok nak tumbang. Kan? Tengit. Masjid tegak diri kan. Dalaman. Jauh beza. Dalaman Masjid Batu Gajah dengan dalam surau. Jauh beza. Ya? Lagi canggih kadang-kadang kita semayang. Tenggelam kepala kita. Dalam kapet. Oh, seronok. Belum kira sejuk lagi. Sejuk je. Ayuh letak tangan, ayuh jatuh. Siapa pula buka paip ni? Jakun juga kita dulu lah. Saya tak nak cerita. Saya cerita saya lah. Pergi satu masjid yang besar di Kuala Lumpur. Mana pula nak buka paip ni? Tak ada tempat buka. Oh, dia main hulur-hulur tangan aja. Hulur ayuh jatuh. Saya pun hulur lah tarik. Hulur, seronok betul. Sebab kita jakun pada waktu orang kampung kan. Datang. Masuk pula, tengok pula pintu. Waktu itu first time tengok pintu grade buka tutup sendiri. Mak, terbuka tutup. Ada orang. Ini seronok. Selalu kita pergi supermarket je. Main masuk ke Ion. Atau Aeon kan. Bawa tu kan. Masuk. Allah sejuk. Wangi. Seronok kita tak nak keluar kan. Kita nampak. Itulah macam itulah. Lambang dia. Baik. Ini bentuk soalan yang kedua. Yang pertama tadi agraria. Yang ini monumen. Yang ketiga, pelajar. Masih soalan berkaitan dengan monumen. Tetapi dia link sedikit dengan angkur wat. Angkur. Ini kita dah jawab kan? Macam mana faktor-faktor perkembangan kerajaan angkur? Macam mana kerajaan angkur dia boleh menjadi kerajaan yang maju dari segi pertanian? Okey, tolong tengok sekejap buku teks awak. Nah, markah. Perkataan jelaskan. Saya tak nak lagi pelajar cikgu jelaskan macam mana nak jawab. Jelaskan seelok-eloknya fakta, huraian dan contoh. Saya letak warna biru. Bold lagi. Soalkan. Okey, macam mana dia boleh maju dari segi pertanian? Baik. Sudah tentu kita kata dia ini terletak berdekatan dengan sungai ataupun lembah sungai. Lembah. Iaitu Tonle Sap. Bila dia nak tanam padi, dia mesti ada apa? Iklim yang sesuai. Iklim apa? Katulistiwa jangan ngana-ngana bagi Mediterranean pula. Iklim sejuk beku yang menyebabkan padi sesuai. Beku padi kita kan. Bila dah ada iklim, dia pun ada tanah yang subur. Tengok buku teks awak. Tanah dia apa? Tanah jenis apa? Tanah apa? Tanah panas pula. Tanah alu? Aluvium. Awak belajar geografi kan? Tanah aluvium. Iklim yang sesuai. Iaitu iklim khatulistiwa. Panas lembap sepanjang tahun. Barulah kita boleh masuk juga peranan. Peranan apa tadi? Mula-mula soalan kita tadi. Peranan pemerintah. Iaitu Raja Indra Warman. Pelajar Tolong tengok di situ. Okey. 6 markah ada lagi? Tolong tengok sekejap. Apa tak bunyi ni? Apa tu tak boleh baca? Baca kuat-kuat. Bacalah.
Kenapa? Test 1, 2, 3. Bagaimana? Okay. Test 1, 2, 3. Test. Berapa orang yang dapat hadiah? Boleh keluar lah. Yang dapat hadiah boleh keluar. Yang lain kita terus macam biasa. Okay. Soalan yang kedua B. Satu soalannya lagi . Kalau sanggup tunggu kita nak habis sampai ini je. Tasik Tun Lisam memainkan peranan penting. Baik. Kita kena highlightkan tasik. Jawapan tak boleh lari pada tasik . Dan dia kata peranan penting. Maksudnya ialah apa fungsi Tun Lisam kepada kerajaan agraria? Itu sebab saya kata garis dan pelajar conteng lah. Dia nak peranan. Buktikan. Bila jumpa perkataan buktikan, jawapan apa? Fakta, huraian, contoh. Kita nak buktikan apa guna tasik ini kepada kerajaan angkut. P yang pertama tadi. Pertanian. Membekalkan air untuk tanaman padi. Membekalkan air untuk kegunaan domestik. Itu kita nampak tasik Tun Lisam. Ada lagi? Apa lagi fungsi Tun Lisam? Mengawal banjir. Ataupun mengelak banjir. Kerana dia sistem pengairan yang agak baik. Dia dapat membantu mengawal banjir. Bila tak ada banjir, barulah padi elok. Tidak padi pun tak nampak. Awak bukan orang kampung, bukan orang bendang. Macam saya kan. Pernah dulu banjir habis, padi tak nampak apa. Tenggelam. Tak nampak langsung, padi tenggelam. Bila air itu surut, baru kita nampak padi. Tapi semua sudah tumbang. Pada waktu itu, petani mengeluhlah, menangislah. Macam yang berlaku di Kedah, di Kelantan. Sewaktu banjir tahun 2014. Habis padi Di Kedah pada waktu itu padi tengah masak. Awak bayangkan. Kerugian puluh ribu satu tu. Nak buat macam mana? Kita ni cuaca sangat penting. Malaysia ni unik. Baik. Soalan yang terakhir. Nampak ayat yang terakhir. Bidang pertanian mampu beri punangan lumayan. Pertanian ialah perniagaan. Ingat ni. Kalau keluar soalan macam ini. Pelajar tukarkan tagline kita. Pertanian adalah perniagaan. Macam mana kita katakan, buktikanlah. Contohnya Cameron Highland. Kita ekspor Musang King. Kita ekspor buah-buahan ke Singapura. Pelancong datang untuk makan doroyan. Datang. Jam batu kurau. Jam. Nak masuk semata-mata nak makan. Saya pergi Pulau Mila 2018. Orang kata ada lelong. Doyan semata-mata nak pergi lelong lah konon. Baik beli dekat Batu Gajah lagi bagus. Nak merasai keseronokan. Sudah menjadi satu. Bukan keseronokan. Menjadi satu apa? Kesusahan. Sebab tak gerak kereta. Nak beli doyan punya pasal. Tapi tak apalah. Merasalah juga Doyan murah. Waktu itu Itu kita katakan. Hari ini pertanian adalah perniagaan. Buatlah elok-elok. Hari ini padi mahal. Makanan mahal. Kita makan semua berasaskan beras. Jadi, perkongsian kita sikit ini pelajar. Lepas ini, pelajar-pelajar akan keluar. Saya minta pelajar boleh rujuk soalan percubaan. Kalau awak tak rujuk soalan percubaan, awak nak rujuk soalan apa? Nak rujuk apa? Kita kena tengok soalan ini lah. Bila kita faham, last minute barulah kita tengok soalan kertas satu. Kita belum buat. Kita buat kertas dua dulu. Okey. Saya rasa itu saja daripada saya. Sebab awak dah melompong lejat nak keluar kan. Okey. Terima kasih.